Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan Malaysia Madani. Okey, kita berada di mana? Kita berada di suatu tempat festival yang dianjuran JKKN dan juga JKKN Selangor. Kali ini kita berada di dalam bukan sebuah rumah tetapi di sebuah kemah. Jadi kita nak menjemput siapakah tuan punya kemah, iaitu siapa tak kenal, yang kalau tak kenal kita kenalkan, iaitu kita bersama dengan Pak Cik Camping. Silakan Pak Cik. Alhamdulillah. Sihat Pak Cik? Ya, sihat. Inilah dia yang dikatakan, yang perkenalkan Pak Cik Camping. Okey. Kalau kita lihat kan keseluruhannya tadi, anda juga boleh lihat betapa indahnya kemah Pak Cik Camping. Okey, kita sebelum kita berbincang lah sedikit buah-buah secara santai ya, pakcik. Okey, boleh kami penonton saja anggap sekarang ni umur pakcik dah berapa dah, ke rahsia? Umur tu separuh abad lah. Okey, biasanya orang separuh abad ni dia tak berapa suka benda-benda macam ni. So bagaimana tercetusnya hingga menjadi satu, kata orang tu, fenomena, oh mesti camping, mesti pakcik camping, mesti banggir, mesti ada pakcik banggir. So macam mana? Sebenarnya pakcik ni, tapi sebelum tu pakailah ni, orang kata nampaklah budaya kan. Jangan bersilap pakcik. Kemahan budaya. Jadi pakcik sebenarnya lahir dalam industri yang berbeza, iaitu industri seni dari segi deklamasi, pantun, puisi. Bila kadang-kadang kita dah lama dalam industri tu, kita berada di atas pentas, kadang-kadang kita nak berada di suasana yang berbeza. Jadi pakcik follow lah kawan-kawan anak pakcik. Banyakkan diorang ni suka camping-camping. Bermula dengan camping dia yang ada canvas saja, tak ada pintu, tak ada apa, yang macam orang kata camping biasa, sedikit-sedikit ada kemah yang kecil. Jadi pakcik fikir macam okey juga kalau kita, orang kata, jelmakan rumah di tempat yang lain. Jadi mula dari situ camping lah. Kalau kita lihat image camping sekarang ni berbeza dengan image camping yang dulu-dulu yang zaman-zaman kita muda-muda dulu pakcik kan. Okay. Tapi sekarang ni seperti macam sebuah apartment, sebuah rumah kan. Okey, anggaran kata orang tu set up benda-benda ni kan. So bagaimana penyediaan produk-produk yang sebegini pakcik? Sebenarnya benda tu bukan one shot, kita ada semua. Kita ambil sedikit demi sedikit lah. Maksudnya mengumpul sedikit demi sedikit. Dengan pembelian barang-barang, ada juga barang-barang yang pre-love. Contohnya macam sofa ni, bukannya barang-barang baru. Jadi kita ni, kita tahu kita ni orang sederhana. Jadi kita bukannya orang kata nak terus ada. Jadi dengan adanya kita punya tujuan, kita nak okay, kali ni kita nak contohnya benda ni atau meja ni. Jadi kita akan latih diri kita untuk menabung. Kalau sebelum ni kita berlara kan, mungkin kita tengok atau makan dengan kuantiti yang banyak, dapat makan sikit. So portion duit yang beza tu akan dialihkan kepada tempat ni. Okey pakcik, apabila pakcik terlibat dalam camping macam ni, so bagaimana, adakah Malaysia ni banyak tempat-tempat yang menarik yang kita boleh potretkan, terutama tourism kita, tempat-tempat pelancong, yang pelancong-pelancong luar juga boleh merasai keindahan tempat yang sedia ada di Malaysia? Tempat negara kita sebenarnya memang banyak, bukan sahaja di pantai, kita ada di sungai, di bukit dan di tempat-tempat yang wow, contohnya di tempat-tempat sejuk, peranginan dan sebagainya. Untuk menarik pelancong ni sebenarnya boleh menarik secara begini, tetapi pelancong ni kadang-kadang dia lebih suka kepada benda yang nature, yang simple dan sebagainya. Mungkin tempat-tempat mereka boleh sajikan tempat ini dan mereka datang saja sebagai chalet. Tapi sebenarnya kalau untuk mendapatkan, kata jangan, penjanaan ekonomi di kawasan-kawasan tu, perlu ada, orang kata, perancangan terhadap campsite yang terperinci lah, supaya orang kata keselamatan tu yang penting. Ya, setiap kali apa benda asas toilet, surau betul, dan orang kata mestilah, bukan biarkan saja, sebab keselamatan tu yang orang takut. Kadang-kadang kita terdedah kepada benda-benda yang buas, contohnya beruang ke apa ke, kita takut.
takut juga kadang-kadang. Bukan kita kata tak ada, kalau kita berada di kawasan yang yang jauh daripada pelusuk orang nak dengar suara burung, keselamatan tu bagi pakcik sangat. Walaupun sebenarnya fasiliti macam toilet semua itu perkara kedua. Kita boleh buat dia, tapi keselamatan terhadap orang yang stranger, orang luar yang kita tak tahu dari mana hujung pangkal, kata-kata kita seorang je dekat hutan tu, itu yang menyebabkan orang takut. Sebab kita terlalu baik sangka, yang menyebabkan kita, mungkin akan menyebabkan kita akan terdedah kepada risiko-risiko macam tu. Tapi walau macam mana pun, ia satu-satu elemen yang boleh menarik pelancong. Dan bagi pihak-pihak yang kata orang tu tim-tim camping ni, dia juga boleh menjana dana. So macam mana kan, anda kena fikir sendiri. Sebab kadang-kadang kita mempromot dan mempotretkan produk-produk yang tertentu dengan tak cara langsung, dengan produk yang kita potretkan, automatically penonton-penonton boleh membelinya secara tak langsung. Betul tak? Pakcik sebenarnya untuk mendapatkan collaboration tu, permulaan ni pakcik sebenarnya tidak ada mengecas apa-apalah dari segi review barang-barang makanan yang disumbangkan. Walaupun macam benda tu sepatutnya pakcik dapat, ya, dapat macam win-win situation, pakcik promosikan dan pakcik dapat sedikit imbuhan. Tapi sebenarnya bagi pakcik kan, kadang-kadang pakcik nak membantu usahawan kecil. Kadang-kadang ada yang produk retort, sambal sebenarnya diorang bagi, pakcik cuba jadikan platform pakcik tu, media sosial pakcik, sebagai satu untuk membantu. Tapi kalau diorang nak bagi imbuhan, pakcik tak menolak lah. Tapi setakat ni alhamdulillah belum lagi pakcik tak nak terima. Pakcik tak nak terima, bukan tak nak. Bagi pakcik macam bila kita membantu tu, nilai tu sebenarnya lebih besar. Dia akan berkembang dan ramai orang sebenarnya dah start memberikan pakcik barang-barang hiasan, baju macam tongkolok ni ditaja, kain plekat pun sekarang dah diberikan kepada pakcik. Macam bunga, askar ni semua dah ada. Jadi pakcik terima dengan lapang dada. InsyaAllah akan datang collaboration dengan lebih bagus, dengan pelancongan, mungkin dengan Suar TV kan. Mungkin ada collaboration yang lebih bagus. Kita ambil sedikit portion untuk ialah dana tu untuk kita berikan menjana, memberikan kepada orang-orang yang membantu kita, jawatankuasa atau organisasi yang bantu kita untuk ni. Okey, bagi penonton-penonton Suar TV yang melihat rancangan kami, rakaman ini, mungkin ada yang juga terdetik untuk mempromot hiasan, makanan, boleh kontak pakcik. Tapi pakcik fikir kan, banyakkan TV kan, dia tinggi. Jadi diorang macam, siapa lagi nak bantu usahawan tu? Pakcik lah yang bantu. Walaupun pakcik tahu kan, orang membantu dengan sekadar air kosong dan juga kuih ataupun biskut kering pun pakcik sudah rasa seronok dah. Macam sebab pakcik dulu meniaga juga. Bila kita nak minta bantuan influencer yang ada sedikit nama kan, kita macam segan. Jadi jangan segan. Mana yang boleh pakcik bantu, pakcik bantu. Dengar tu. Okey, bagi mereka yang ingin menghubungi, ada laman web ke? Lepas ni tak menang tangan lah pakcik. Sebenarnya pakcik bermula sebelum pakcik camping ni baru beberapa bulan je. Pakcik bermula dengan pakcik TikTok dengan lebih daripada 180,000 subscriber ataupun follower. Kat situ pakcik bantu orang mengenal potensi melalui tahi lahir. Kat situ orang dah mungkin kenal pakcik. Kemudian PKP membawa pakcik untuk bermain game pula. Jadi pakcik memang ada attach dengan syarikat-syarikat game dan syarikat orang kata permainan video. Orang pun macam tak percaya ya, pakcik boleh bermain game dan juga mewakili negara juga sebenarnya. Satu perkembangan yang luar biasa, dan saya rasa Suar TV dapat eksklusif benda tu. Betul. Dan pakcik sebenarnya adalah seorang pengajar di Mara. Jadi pelajar-pelajar pakcik ni kadang-kadang diorang nak tahu kita ni sebagai seorang cikgu, kita kena tunjuk teladan. Macam mana branding itu sebenarnya bukan mengambil masa yang panjang. Jadi pakcik mencabar diri, cakap okey baiklah pakcik, saya akan buat satu konten tentang camping. Anda tengok dalam sebulan dua pasti akan meletup dengan menggunakan ilmu yang diorang belajar. Dengan marketing mixnya, dengan branding knowledge-nya, dengan 4P dan sebagainya. Jadi mereka pun akan menjadi, dan ramai pelajar pakcik pun dah jadi influencer untuk di mana media platform yang ada lah. Jadi pakcik ni sebenarnya dalam pada pakcik mengajar pelajar,
Pak Cik pun sebenarnya menunjukkan teori ini bukan sekadar teori. Kita gunakan teori dan kita akan akan berjaya. Okey, Pak Cik, kita nak bercerita sikit pasal dalaman. Hiasan dalaman. Hiasan dalaman ni biasa kalau kita lihat dia macam seolah-olah macam ada interior designer. Wah, kan. So, siapa yang hasil cipta ataupun idea siapa yang benda ni susun kat sini, yang ni susun kat sini sebenarnya? Orang kata mestilah ada behind the scene tu, mesti ada orang kan. Pak Cik takkan berdiri dengan seorang sendiri. Pak Cik memang ada beberapa orang yang betul-betul penasihat Pak Cik pun secara percuma je. Mungkin dia nampak dari kacamata dia. Pak Cik ada fotografer, ada videografer, juga ada bahagian untuk setup ni Pak Cik ada. Dan Pak Cik sebenarnya kadang-kadang ialah nak kita orang tua kan nak angkat-angkat ni tak larat. Jadi Pak Cik perlukan mereka. Jadi belakang Pak Cik memang ada Blossom, blossom.my, iaitu satu company untuk setup ni, dan juga fotografer videografer yang bantu Pak Cik. Jadi segala konten Pak Cik dia yang ambil. Dan dia yang juga edit. Pak Cik hanya menumpang juga. Memberi ilmu. Kata-kata. Ya, macam Pak Cik percayalah bila kita tolong orang, macam Pak Cik tolong review, orang lain juga tolong Pak Cik. Jadi dia macam bantu membantu macam tu. Dan alhamdulillah lah, berapa bulan saja Pak Cik dah dijemput ke RTM, TV3 juga dah pernah keluarkan wawancara tentang Pak Cik camping kan. Jadi benda yang asalnya itu Pak Cik dalam seni sastra, iaitu pakai tanjak sebagainya, Pak Cik bawa pula dekat tempat macam ni. Jadi memang seronoklah Pak Cik, orang kata membudayakan glamping ni dengan busana supaya pelancong nampak kita bukan pakai sekeh-sekeh saja dekat tempat ni. Kita membawa imej negara kita. Ya, dan mungkin akan datang tahun-tahun yang mendatang ini kita mengimejkan camping dalam elemen-elemen budaya Malaysia. Mungkin ada kerawangnya, betul, ada batiknya. So yang itu bagaimana? Mungkin betul, kita boleh ketengahkan juga. Setiap macam Pakcik 3 hari ini, Pakcik dah plan dah rancang. Hari pertama Pakcik berkisahkan tentang busana seorang nelayan. Jadi banyaklah kita ada macam jaring, kita ada batik yang ikat dekat kepala dan sebagainya kan. Jadi itu kita membawa sebenarnya, di pantai ada nelayan. Tapi kalau dekat tempat yang hutan pula, kita bawakan tentang contoh kain plekat dan sebagainya. Unsur-unsur tu ramai yang tak tahu, ramai yang tak buat, ramai terculas untuk benda tu. Jadi kadang-kadang kita boleh pakai macam ni santai, boleh. Tapi kalau anda sebagai satu ejen promosi negara, pakailah baju kebangsaan kita satu hari dalam tiga hari yang kita datang tu, supaya membawa image kita. Orang Malaysia ni sebenarnya satu langkah ke hadapan dari segi kemah dia, glamping. Orang kata glamorous camping. Bukan untuk siapa-siapa, untuk momen kebahagiaan diri dan keluarga. Okey, sebelum tu kita nak cerita sikit. Ruang-ruang, okey, ruang depan. Apa yang dipamerkan di ruang depan? Kalau tengok ni footage. Saya pun agak confused, mana satu depan masuk belakang. Sebenarnya Pak Cik ni, kalau orang lain, dia mungkin tutup dan sebagainya. Tapi Pak Cik memang daripada dulu, memang kita buka je. Kita tak ada aircon dan sebagainya. Kita memang buka pintu ni, tak ada pintu depan belakang, cuma ada bahagian masak lah. Bahagian masak pun kita bawa yang sederhana, ya. Asalkan ada dapur dan sebagainya. Kalau tak ada electricity pun, kita bawa power bank. Yang bahagian tengah ni bahagian ruang tamu dan ruang solat, bahagian tidur kat situ. Jadi Pak Cik memang mementingkan kebersihan. Kalau kebersihan tu macam pasir, kita ada tempat untuk rak kasut, kita ada alas kaki supaya orang yang datang pun nampak, wah, dia cermat. Jadi Pak Cik sebenarnya kan, konsep Pak Cik ni sebenarnya nak bagi tahu kan, Suar TV, yang camping macam Pak Cik ni bukan golongan kayangan atau T20. Siapa saja boleh berkemping macam ni. Mampu. Kebanyakan orang cakap, Pak Cik boleh lah. Pak Cik pun orang biasa juga kan. Hanya makan juga nasi. Tapi tak adalah makan, orang kata cikgu, layar, stick je setiap hari. Makan. Jadi sebenarnya siapa saja boleh mencipta momen-momen macam ni dengan cara menabung dari sekarang. Sikit-sikit menabung. Sebab kita menabung ni, kita boleh wariskan, boleh bagi kawan pinjam ke dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya tak ada istilah darjat dalam camping. Semua orang sama rata. Dia cipta cara dia untuk membahagiakan diri dia. Mungkin Pakcik dulu pun kecil je, itu pun dah bahagia. Kalau besar ni pun sama kebahagiaan dia.
Jadi cuma besar ni, cuma pakcik boleh bawa lagi ramai anak-anak yang datang, kawan-kawan anak-anak, boleh tidur sama-sama, boleh dengar cerita sama-sama, berbual sama-sama. Itulah motifnya. Okey pakcik, mungkin kalau kita lihat elemen-elemen yang ada di sini. So mungkin ini boleh dikatakan sebagai camping untuk family, untuk tiap-tiap minggu, daripada diorang pergi keluar negara atau untuk tempat-tempat yang menarik, okey bawa family. Boleh kan pakcik, benda lebih menarik. Kita ada pilihan, kita boleh pergi chalet dan hotel, tetapi momen itu ibarat angin lalu yang kita akan hilang kenangan tu. Tapi kalau kita bondingkan family kita dalam khemah macam ni, dan benda ni boleh diingati sebab benda ni unik. Unik dan tersendiri. Orang boleh tengok, oh macam ni. Dan kita boleh ingat, pakcik ingat lagi pakcik berkemah satu ketika dulu, zaman budak-budak dulu, kemah pengakap. Jadi sampai sekarang pakcik ingat. Jadi macam itulah ingatan yang kita bawakan kepada anak-anak. Bila besar nanti kita bawakan mereka, jadi diorang tak adalah macam sendiri-sendiri. Masih itulah yang abang ni tolong ni, yang ini tolong masak, tolong basuh, ada tugas dia. Jadi kalau buka hotel, bukan pakcik cakap jangan pergi hotel, tidak. Kalau kat hotel tu ada sekali-sekali boleh. Tapi cubalah macam camping macam ni. Dia bonding family tu sangat akrab macam tu. Okey, jadi bagi mereka yang ingin tahu, okey, boleh pergi ke laman web pakcik ke, TikTok pakcik ke, yang untuk mengikuti perkembangan pakcik. Betul. Type saja pakcik, pakcik ada pakcik gaming, pakcik TikTok, pakcik Tupperware, pakcik review. Sebenarnya pakcik, kalau setiap kali pakcik buat kursus TikTok, pakcik akan buat TikTok baru. Jadi total untuk pakcik sekarang ada 88 TikTok yang ada. Pakcik unboxing, pakcik sayur, pakcik makan, pakcik travel, pakcik movie, semuanya ada. Jadi apa-apa pun type pakcik dekat kata carian Google, pakcik saja, pakcik Tapawi dan sebagainya. Tapi ramai yang tak tahu pakcik nama siapa. Itu rahsia. Rahsia kan. Sebab kita pakcik, branding kita. Branding pakcik. Jadi pakcik dah nampak pakcik tu branding, InsyaAllah akan datang pakcik nak buka kedai makan ke apa, gunakan pakcik Tom Yum ke apa dan sebagainya. Okey pakcik, mungkin harapan pakcik untuk industri camping, glamping ni. So bagaimana harapan pakcik untuk akan datang, terutama dari segi sudut kata orang tu pendidikan, anak apa, kata orang tu mungkin dengan belia dan sukan. Sebab baru-baru ni pun menteri belia dan sukan Hanayo datang mengunjungi, datang, kan, menyantun kemah pakcik dan juga tourism untuk Sebenarnya untuk industri ini, bila industri camping ini berkembang, kita sebenarnya banyak lagi cabang-cabang kita boleh. Masyarakat setempat, contoh di Batu Laut ni, pun boleh dapat nikmat daripada ekonomi punya ni. Jadi bila ramai orang yang nampak keindahan pantai ni, ramai jugalah yang akan boleh berniaga dan sebagainya. Jadi pengusaha tu boleh, peniaga-peniaga boleh berkembang dengan baiknya. Jadi kalau pelancongan pula, kemungkinan kementerian boleh nampaklah suntik kepada dana untuk mengembangkan lagi ni aktiviti-aktiviti, macam aktiviti sekarang ni lah yang kita ada, macam-macam aktiviti. Selain daripada kita dulu, kita tak nampak pun camping ni sebagai satu acuan kepada pemumpukan bangsa lain, kesatuan bangsa. Jadi sebenarnya selain daripada kita dapat gatherkan orang belia dan juga orang dewasa, kita boleh gatherkan juga bangsa-bangsa dalam satu acara. Okey, itu dia tadi kita temubual kita bersama dengan Pak Cik Camping. Terima kasih Pak Cik kerana sudi bersama-sama dengan Suar TV. Mungkin selepas ni kita boleh wujudkan Pak Cik Channel di Suar TV pula, kan Pak Cik kan. So mungkin harapan ucapan sedikit kepada penganjur dan juga yang terlibat selama ini. Terima kasih kerana mengundang Pak Cik. Beri kepercayaan pada Pak Cik lah untuk bersama-sama. Penglibatan Pak Cik ni sebenarnya tidaklah besar kepada penganjur sebenarnya. Pak Cik ibarat orang kata peserta juga memeriahkan. Tapi Pak Cik harap walaupun yang kecil ini memberi impak yang besar kepada ramai orang yang menonton Suar TV punya channel ni, agar orang kata memberi support, memberi sokongan kepada apa saja aktiviti yang berlaku di dalam negara kita. Jadi supaya negara kita dikenali dan ramai orang-orang ataupun pelancong yang datang akan menyemarakkan lagi industri perniagaan dan juga industri pelancongan di negara kita.
Okey, itu terima kasih Pak Cik. Dan bagi mereka yang ingin tahu selanjutnya perkembangan kemping Pak Cik dan juga perkembangan kemping terutama di dalam industri tourism dan juga pelbagai-pelbagai acara, jangan lupa saksikan di Suar TV. Segalanya di hujung jari anda. Sehingga waktu ada satu juga Pak Cik punya tagline. Kalau Pak Cik kemping, hashtag Pak Cik kemping, kemping mesti ada wow. Wow, camping mesti ada. Wow, segalanya di hujung jari anda bersama Pak Cik Camping dan juga Suar TV. Bagi.